Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku pecinta channel Hikmah Doa dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan limpahan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan untuk Anda bersama dengan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Setiap keinginan, cita-cita, hajat, berharap agar selalu secepatnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran agar umat Islam berdoa dan meminta hanya kepadanya, sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan setiap keinginan umatnya. Adapun amalan atau wiridan yang bisa dilakukan sebagai salah satu doa agar cita-cita kita tercapai, bisa dengan membaca surah Al-Kautsar dengan hitungan khusus, yakni surat tersebut dibaca sebanyak 1000 kali untuk setiap keinginan, terutama dalam urusan rezeki dan harta. Maka Allah akan mengabulkan atas segala hajat yang dimintanya. Sahabatku pecinta channel Hikmah yang dimuliakan Allah, sebelum melanjutkan kepada tata cara pengamalan dari surah Al-Kautsar tersebut, mari kita ketahui terlebih dahulu tentang surah tersebut, yang mana surah Al-Kautsar merupakan nama dari telaga surga yang diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar berarti juga kebaikan yang melimpah ruah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha baik. Ia melimpahkan kebaikan pada hambanya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba mensyukuri nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sahabatku pecinta channel Hikmah Doa dimanapun Anda berada, untuk menambah rezeki baik itu dari segi materi maupun rezeki dari segi kesehatan, caranya yaitu dengan membaca surah Al-Kautsar sebanyak 1000 kali secara rutin setiap hari, maka niscaya rezeki Anda akan semakin baik melalui ikhtiar bekerja dengan rajin. Inilah salah satu rahasia di balik surah Al-Kautsar yang berada dalam Al-Quranul Karim. Diterangkan secara jelas dalam kitab Khazinatul Asrar, barang siapa membaca surah Al-Kautsar adalah jumlahnya yang sebanyak 1000 kali untuk setiap keinginan, terutama dalam keinginan rezeki, harta, jabatan, gaji atau membuka kebaikan dan penampakan yang gaib, maka Allah akan kabulkan atas siapa yang mengamalkan. Wallahu a'lam, semoga membawa manfaat dan diberikan kesehatan untuk yang mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.